Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, Anda mendukung video ini, channel ini untuk update hampir setiap hari. Ya, lanjut ke nomor 96. Laqad halla al-naqlu al-elektroni mahalla al-naqli al-bashari fi ba'dil a'mal al-yawmiyah. Otak elektronik telah menggantikan otak manusia di dalam sebagian pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi alat lalu elektronik ini maknanya mirip dengan salah satu di antara empat ini. Internet, hasub, jawal, dan tilfas. Ya, jadi yang paling pas adalah yang ba'al hasub ya. Hasub artinya komputer. Jadi yang dia maksud di sini adalah komputer. Selanjutnya, tashmalu ibadah fil Islam kull amalin yakumu bihil muslim ibtigha'an limardhatillah. Ibadah dalam Islam mencakup semua pekerjaan yang dilaksanakan seorang muslim untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tashmalu ini mengandung makna mencakup ya. Kalau yang alif tarbitu ini mengikat, tadum ini mengumpulkan, jim ini mencakup. Ya, jadi paling pas yang jim. Kalau dal artinya mengumpulkan juga. Oke, 98. Minal muskilat allati tusabbibu sa'batan fil imla tasya'ubu qawaidiha wa ta'qudaha wa kasratu istisna'at fiha. Di antara masalah-masalah yang menyebabkan kesulitan dalam imla adalah bercabangnya kaidah-kaidahnya dan juga kompleksitasnya dan banyaknya pengecualian di dalamnya. Ya, yang mana yang mirip dengan tasya'ub? Kalau alif artinya perbedaan, ba itu tasyabu artinya kemiripan, jim itu tasyatut artinya perbedaan dan juga konflik ya. Kalau dal ini tafarru, bercabangnya. Ya, maka paling pas yang dal ya, bercabangnya. 99. Inna allaha ya'lamu anna fil ardi syu'uban arduha doninatun bilma. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa di bumi ini ada bangsa-bangsa yang tanahnya kurang air. Yang mana yang mirip ya, donina. Donina ini artinya pelit ya, jadi paling pas yang alif, bakhilah. Kalau ba, sakhiya artinya dermawan. Kalau jim, mamlu'a artinya penuh. Kalau dal, farigoh artinya kosong. Ya, nomor 100. Amaruna Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ihtiramil kabir wal 'atfu 'ala shaghir. Rasul menyuruh kita menghormati yang besar dan juga menyayangi yang kecil. Ya, menyayangi ini bahasa Arabnya adalah mana? Alif qaswah. Qaswah itu keras. Kalau ba itu syafaqah, cinta. Jim itu lembut. Lain lembut. Dal muamalah artinya interaksi. Jadi jawabannya ba. Oke, itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.